Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kita berkunjung ke pasar tradisional melihat bagaimana buntil ada di sini. Oke. Dagangannya Ibu Carik ini ya. Ibu Carik lagi bungkus apa, Bu? Cabe, sekarang cabe berapa harganya, Bu? 50.000 murah tadi. 50.000 yang keriting. Kalau yang di rebonding berapa, Bu? Yang enggak keriting. Yang keriting itu yang cukup. Oh, yang ini. Oh, 1.000 1 kilo yang rebonding warnanya hijau. Kalau yang itu cabai rawit 50.000 per kilo. Oh, kalau bawang putih, Bu, bawang putih 24. Oh, yang kating 24. Oh, yang apel. Oh, ternyata bawang juga ada apelnya ya, Bu. Yang Bombay berapa, Bombay? Ini namanya Bu Susi. Wah, Bu Susi dong. Ini Bu Susi jualannya kelandingan tuh. Kelandingannya. Ndadak dipreceli barang gue. Siap pokoknya, siap gerak. Buntil kayak apa, buntil? Oh, itu buntil. Apa kalau buntil itu makanannya jarang lho. Jarang susah. Masaknya susah. Enak sekali. Oh, dalamnya isinya apa dalamnya? Isinya ampas, sama kesek. Buntil. Enak sekali. Aku mau makan. Tanya pakai apa? Ini doang. Enggak pakai nasi? Enggak. Oh. Enak. Mas, cicipinnya? Mas, cicipin. Mas Arno. Halo. Halo. Iya, aku mau lihat saja deh makannya. Makan buntil ini. Tapi makannya sambil berdiri ini. Lagi promosi ini, promosi buntil, buntil. Buntil, buntil, buntil. Jora. Ini enak banget. Ini. Enak banget mangan buntil. Ini sus bagi mericili kayak biasa nung di shooting kayak. Ya. Nih. Ini sus lagi mereteli kelandingan. Namanya kelandingan. Ini obat perut. Kelandingan obat masuk angin, obat sakit perut. Tapi yang paling penting obat kepengin. Iya. Thank you.
Mbak Nur, buntilnya Mbak Nur. Buntil. Wih, mantap ini buntil. Nah. Kenapa kok disebut buntil? Wis dibuntel dililintil ya. Campur bawur. Ini lagi belanja sayuran sama buntil. Keranjangan 7.000 sekali bandeng. 8 sama 8 sama 4. Laris manis Tanjung Kimpul. Makan buntil lanjutkan. Oke. Oh, enak sekali makan buntil, telap-telap. Monggo, Bu. Kersa napa, Bu? Buntil, Bu. Oh. Dadi ilang rasane buntil jare, Bu.